tutup dan kuncinya saya sudah amankan di saya, dan semua sarana yang ada di dalam saya sudah amankan semua. Contoh kegiatan apa yang sehingga meresahkan masyarakat? Terkait dengan pembacaan khutbah pada Jumat yang lalu yang mengharamkan zikr maulidir rasul dan mengungkap pendiri NU pertama yaitu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng. Jadi semua itu karena mungkin pendakwah itu Yasir Arafat itu terlalu mudah. Jadi ceramahnya itu mungkin sangat slow. Jadi mohon maaf, saya sebagai kepala desa Nyelbulawak mohon maaf atas keteledoran saya. Kurang saya waspada dengan adanya bangunan ini. Mungkin itu saja. Siap. Kita tutup dulu. Kalau pengurusannya sudah tidak ada sama sekali ini sudah. Jadi cukup sekian. Selain ditutup apakah ada? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sudah. Sekarang yang Ustaz itu dari mana, Pak? Ustaz sini juga. Orang pribumi sini, orang-orang sini, warga saya sendiri. Cuman saya sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kami akhiri. Selain ditutup, mungkin selanjutnya apakah ada laporan terkait di kemudian hari? Saya tanggung jawab. Kalau apabila ini melakukan hal-hal yang seperti semula, saya sebagai kepala desa akan tutup saya. Bagus. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar.